Ya, oke, teman-teman. Jumpa lagi di channel saya, Serba Beduk. Ya, kali ini saya akan menampilkan video burung cabak kota, ya. Dan ini masih anakan yang terpisah dari indukannya, dan waktu ditemukan ini masih belum bisa apa-apa, ya. Masih tergeletak. Dan burung cabak ini memiliki panjang tubuh dari paruh sampai ekor ini sekitar 15 cm, ya, karena anakan biasanya kalau dewasa itu sekitar 20 cm-an. Dan biasanya burung ini terbang berputar-putar pada senja hari dan dini hari, ya, teman-teman, indukannya. Dan pada siang hari, burung ini sering diam berbaring di atas tanah seperti ini, ya. Burung cabak ini berkembang biak antara bulan Mei sampai Desember, itu menurut Wikipedia, ya, teman-teman. Dan bentuk dan bertelur sekitar satu atau dua butir telur, dan biasanya hanya diletakkan pada tanah yang digaruk tanpa bahan sarang apapun, berbeda dengan burung-burung lain, ya, teman-teman. Nah, dan seperti inilah, ya, penampilannya dari dekat. Bisa dilihat, ya, teman-teman, memiliki bulu yang berwarna abu-abu kecoklatan, dan ini karena siang hari mungkin aktivitasnya seperti ini, ya, berdiam, dan cukup serem juga, ya, tampilannya. Dan makanan burung ini biasanya adalah serangga-serangga, ya, seperti jangkrik, belalang, dan lain-lain. Dan ini biasanya kalau kita di persawahan atau di perkotaan bisa dengar suara cuit cuit, itu merupakan burung cabak kota, ya, yang bersuara di malam hari, karena ini memang kebiasaan burung cabak di malam hari sering berputar-putar, ya, berkeliling. Tapi kalau siang hari biasanya dia akan beristirahat, berbaring di atas tanah. Ya, oke, mungkin cukup sekian dulu, ya, penjelasannya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, ya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.